Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada kabar dari 24Hour Coffee. Semalam, Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar nyobain menu baru loh di 24Hour Coffee. Kalian sudah tahu dan udah nyicip belum? Di 24Hour Coffee sekarang ada mie ayam loh. Ini namanya mie ayam Kejora. Dan pastinya semalam juga ada guest star ya, yakni Rizkur yang memberikan sentuhan-sentuhan lagu. Dan semalam juga banyak banget ya yang berkunjung ke Cafe Leslar, karena selain ada guest star dari Rizkur atau bintang tamunya Rizkur, ada juga owner dari 24Hour Coffee yakni Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak lupa juga ada Abang El nih guys. Papa Billar nyobain menu baru dari 24Hour Coffee yakni mie ayam Kejora. Kemudian juga tak lupa suapan manja dari Bunda Lesti. Au au au. Kalau udah disuapin lupa kalau ada tangan ya guys ya. BBXL emang kalah mandiri dari BBL. Di slit kedua nih ada Rizkur yang membawakan cerita lagu barunya. Yuk kita streaming lagu ciptaan Papa Billar, MV karya Leslar Record. Dan pastinya senang banget ya menikmati live musik di suasana outdoor 24Hour Coffee. Jadi pengen cepetan kesana yang belum ke Cafe Leslar. Yuk yang dekat merapat, yang jauh tenang aja. Kalau mau menu dari 24Hour Cafe tinggal order aja. Ada komentar dari Dwi Lina, tangan mana tangan nih, Masya Allah, seketika lupa ya tangan dia kalau deket bininya. Kemudian juga Mimin ada informasi langsung dari kakak Rizky Billar ya, dimana banyak pertanyaan dari wartawan, Billar sekarang kan udah sukses nih, mungkin ada wishlist kedepannya apa? Kata kakak Billar, banyak banget ya harapannya, dan untuk para netizen yang selalu kepo dengan kehidupannya Leslar, kamu itu terlalu sibuk nyinyirin orang lain. Ketika orang yang kamu nyinyirin itu fokus mewujudkan mimpinya satu per satu. Ibaratnya orang lain sudah nyebrang pulau, kamu masih merangkak depan teras. Kakak Rizky Billar langsung menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Sebenarnya saya itu kan adalah orang yang tidak pernah puas ya dengan pencapaian apa yang saya dapat. Jadi kakak Rizky Billar ini intinya harus belajar gitu ya, belajar dan belajar lagi. Meskipun sudah banyak nih karya-karya dari Leslar, tapi tidak boleh jumawa gitu ya. Tidak pernah terjebak yang namanya zona nyaman. Saya selalu berusaha untuk menciptakan zona nyaman yang baru bagi saya. Kemudian kakak Billar menambahkan, dan banyak harapan-harapan saya yang sudah tercapai. Dan pengennya harapan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini yang ingin raih. Maksudnya sudah ada harapan yang tercapai, namun pengen lagi harapan-harapan yang lainnya. Seperti salah satunya bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan ini salah satu harapan yang sangat luar biasa ya. Perusahaan yang Leslar jalani, kepengennya nanti kedepannya ya, Rizky Billar dan Lesti Kejora ini bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Keren.
Semoga aja mimpi dari Lesti Kejora dan Rizky Billar ini mengenai bisnis dan usahanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga buat orang lain ini tercapai. Karena memang impian Rizky Billar ini selain menciptakan lapangan pekerjaan juga bisa mewadahi orang-orang untuk bisa bekerja. Masya Allah, mulia sekali ya mimpi dari Rizky Billar ini, bisa membantu orang-orang bisa berkarya juga. Selain sukses untuk dirinya, Rizky Billar dan Lesti Kejora juga ingin membawa orang-orang sukses juga. Ini keren banget ya. Dan masih banyak hal lain yang ingin kita raih, yang bisa diraih, mana hal yang mana hal tersebut bisa berguna juga buat orang banyak. Kalau kita punya mimpi ya, terus mimpi itu terwujud, itu bahagianya luar biasa. Apalagi kita bisa nyenengin orang lain gitu. Sukses terus ya buat Leslar. Kemudian ada komentar, ada caption dari konser Sang Kejora guys. Yuk disimak informasi tata cara penukaran tiket konser Sang Kejora, dicatat lokasi dan jamnya ya. Bagi yang menggunakan surat kuasa saat penukaran tiket, template surat kuasa bisa di-download di link yang ada di bio. Buat yang udah beli tiket silahkan cek Gmail masing-masing ya. Dan ini info penukaran tiket konser Sang Kejora Jakarta Tennis Indoor Senayan pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal penukaran tiketnya di Tennis Indoor Senayan itu pada tanggal 4 Oktober 2024 jam 11 siang sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di tanggal 5 Oktobernya jam 11.00 sampai dengan selesai. Adapun syarat penukaran tiket, pertama membawa e-tiket yang telah dikirimkan melalui Gmail, kemudian membawa data diri asli berupa KTP atau SIM atau paspor atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang aktif dan sesuai dengan informasi pada e-tiket. Syarat penukaran tiket jika diwakilkan, yang pertama harus membawa e-tiket. Kemudian membawa surat kuasa yang telah ditandatangani beserta materai 10.000. Membawa fotokopi identitas aktif dari nama yang tertera di e-tiket. Perhatian ya, e-tiket beresiko berpindah tangan jika penukaran tiket diwakilkan. Pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab jika e-tiket berpindah tangan atau kepemilikan ke orang yang tidak sah. Tuh ya, jadi harus dibaca syarat penukaran tiket jika diwakilkan. Oke, untuk kabar berikutnya, ini dia ada unggahan dari akun jagodangdut.com mengenai Bunda Lesti. Ada narasi nih, masih sering alami demam panggung. Begini cara Lesti Kejora mengatasinya. Wow, Bunda Lesti Kejora juga ternyata selalu mengalami demam panggung ya, kalau mau konser atau off air ataupun on air. Tahun 2024 menandai perjalanan satu dekade Lesti Kejora di industri musik dangdut. Meski telah 10 tahun berkarir, pedangdut ternama ini ternyata masih kerap merasakan demam panggung sebelum tampil. Namun Lesti sudah menemukan cara untuk mengatasi rasa gugup tersebut. Salah satunya dengan berkonsentrasi penuh dengan penampilannya. Dirinya juga selalu memanjatkan doa dan memohon restu dari orang-orang terdekatnya. Contohnya Bunda Lesti Kejora ini selalu memeluk suami ya pas mau tampil. Lesti sedang mempersiapkan diri nih untuk konser tunggalnya yang akan digelar pada tanggal 5 Oktober 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Meskipun merasa cemas menjelang konser tersebut, Lesti tak bisa menyembunyikan semangatnya. Dia mengaku terinspirasi oleh antusiasme para penggemarnya yang sudah tak sabar untuk menyaksikan penampilannya. Dan pastinya ini memicu semangat Bunda Lesti ya.
Konser bertajuk Sang Kejora ini merupakan momen istimewa bagi Lesti sekaligus perayaan 10 tahun perjalanan karirnya di dunia musik dangdut. Dan alhamdulillah nanti konser akan ada Lightstick ya. Ini pertama kali untuk Bunda Lesti Kejora dan satu-satunya di Indonesia yang punya Lightstick saat konser. Kemudian ini dia momen saat Bunda Lesti Kejora foto shoot ketika baby bump hamilnya Abang L ya. Nanti bakal ada foto shoot untuk anak yang ketiga ini ya guys ya. Sehat-sehat buat Dede Utun, abis konser ini kita siap-siap ke acara 7 bulanan ya. 7 bulanannya Utun, Abang L udah pengen banget nih punya adik, sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, untuk kabar berikutnya Mimin ada informasi langsung dari Indonesian Dangdut Award 2024. Ini kategori di penyanyi dangdut terpopuler dan lagu dangdut terpopuler. Ini versi Twitter atau X ya, pada tanggal 29 September hari ini. Untuk penyanyi dangdut terpopuler, lagu Lesti ya. Lesti Kejora berada di posisi pertama dengan nilai perolehan 733 dan lagu dangdut terpopuler lagu Angin berada di posisi pertama. Keren. Kemudian ada video klip dangdut terpopuler. Lagi-lagi Lesti Kejora berada di urutan pertama dengan nilai atau perolehan sementara 707. Sementara kolaborasi atau duet atau dangdut terpopuler, Lesti dan Judika berada di posisi pertama dengan perolehan nilai sementara 670. Disusul dengan Faul dan Selfie dengan nilai 157. Oke lanjut, ada kabar gembira dari Abang L di unggahan Kak Tian ya. Abang L ini lagi mamam siang. Wow, nyemil nasi sama sayur bayam, hobinya Abang L. Kalau makan sayur tuh top banget ya untuk Abang L. Dan seneng juga kalau lihat Abang L makan, itu lahap banget, pantes aja kalau Abang L ini badannya kekar, kemudian sehat terus ya. Jadi kan seneng banget kalau anak dikasih makan gitu lahap ya. Abang L sehat selalu ya sayang ya. Dan jangan lupa juga buat para onti online semuanya, kakak-kakak, adik-adik, hari ini ada Abang L loh di Mentari TV. Episode hari ini Abang L melihat ikan-ikan di Jakarta di akuarium loh. Yuk ikutan keseruan Abang L di sana di Abang L The Explorer setiap Jumat dan Minggu. Nah, di sini Abang L bakalan melihat-lihat ikan yang ada di akuarium dan hewan-hewan lainnya. Dan Abang L juga udah berani loh pegang hewan. Wah wah wah. Keseruan seperti apakah Abang L di sana? Jadi jangan lupa pantengin terus Abang L di Abang L The Explorer hanya di Mentari TV. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.